Assalamualaikum. Halo guys. Kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah. Aku Marsha. Dan aku Sutari. Jadi guys, di video kali ini tuh sebenarnya aku pengen bikin spesial 700.000 subscriber. Cuman udah lewat. Udah lewat, bahkan subscriber aku tuh udah lebih dari 750.000 gitu. Jadi kayak, ya Allah, aku telat banget. Dan setelah aku putuskan, kayaknya aku bakal bikin Q&A lagi di 800.000 subscriber ya. Jadi kalian tungguin aja. Iya. Insya Allah ya, tapi ya. Apa nih? Dan spesial 750.000 lebih subscriber, aku bakal bikin kuis berhadiah Robux. Jadi nanti tuh aku kayak nanyain pertanyaan ke Marsha dan Sultan. Ini Robux ya. Dan nanti mereka misalnya benar jawab satu pertanyaan dapat 10 Robux. Lumayan itu ya. Baju banyak. Oh iya. Terus nanti ada 15 pertanyaan. Jadi misalnya mereka benar semua dapat 150 Robux. Wah, lumayan lah ya. Dan Marsha ngapain sih? Oh ya guys, sebelum dimulai juga aku bakal kasih tahu dulu nih cara bermain kuis berhadiah di video kali ini. Jadi ayo Marsha dan Sultan contohin. Jadi caranya itu nanti kan aku tanya pertanyaannya ke adik aku, dan nanti mereka tuh hanya diberi 2 kali kesempatan menjawab ya. Jadi misalnya 2 kesempatan itu gagal, misalnya jawabannya salah, udah deh hangus, mereka gak bisa dapat apa-apa. Enggak, 2 kali. Aku mah baik ya. Dan pertanyaannya itu mengenai channel YouTube aku sama tentang akun Robux aku. Pokoknya seputar tentang aku ya, enggak ada tentang Marsha dan Sultan. Kenapa? Karena iya, kan mereka ikut kuisnya. Udah deh, jadi ini contoh ya sebelum dimulai ya. Misalnya nih aku tanya pertanyaannya, bla 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 bla. 1, 2, 3. Nah, Marsha yang paling cepat angkat ini. Jadi mereka harus mengangkat ini ya. Nah, tadi yang duluan itu Marsha. Jadi Marsha harus jawab, misalnya jawabannya apa? Bla 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 bla. Oke deh, segitu ya. Semoga kalian paham. Penasaran kan? Siapa aja yang berhasil bisa menjawab di kuis kali ini? Dan siapa yang bakal dapat banyak Robux nih? Siapa ya? Penasaran? Makanya tonton sampai habis ya. Oke guys, jadi yang ngasih pertanyaannya itu aku, dan yang menjawab itu Marsha dan Sultan. Iya, harus cepet-cepetan ya. Sabar dulu. Jadi mulai ya. Jangan diangkat dulu itunya. Pertanyaan yang pertama adalah, kapan pertama kali aku atau Kak Aisyah main Roblox? Belum. Siap ya? 1, 2, 3. Marsha dulu. Berapa jam Marsha? 31 Maret 2021. Salah. Nah, saya gak boleh. Sultan dulu. Apa tadi? Kapan pertama kali kakak main Roblox? Pertama kali bikin akunnya loh, kapan? 27 Maret 2021. Betul. Wih, keren. Oh iya, itu 21 itu bikin konten Roblox. Iya. Makanya guys, nonton channel ini. Jadi ini pertanyaannya itu, kapan aku pertama kali login atau bikin akun ya? Bukan pertama kali upload video di YouTube. Kalau upload di video YouTube benar kata Marsha, 31 Maret. Jadi yang menang adalah Sultan. Masih ada 14 lagi. Sultan berarti udah mendapatkan 10 Robux. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sebelum dimulai, apakah sudah siap? Oke, lumayan agak ringan. Sultan. Oke, mulai ya. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan detail avatar pertama kakak pas main Roblox. 1, 2, 3. Marsha duluan. Pakai rambut warna kuning, baju warna ungu, celana warna biru. Terus mukanya smile. Smile gimana? Smile-nya kayak biasa. Yang ada apanya? Kayak biasa. Yang ada apanya? Kan smile tuh ada dua di Roblox, yang free, yang smile biasa sama yang ada melet itu loh. Melet. Oke. Di pertanyaan yang kedua ini yang benar adalah Marsha. Dan Marsha mendapatkan 10 Robux. Iya, berarti seri ya skornya satu sama. Langsung aja kita bakal lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, apa avatar favorit kakak? Siap? Belum. 1, 2, 3. Sultan. Itu karakternya
apa ya? Apa cepet ayo. Karakternya dia botak. Oh, jadi avatar favorit. Oh, avatar favorit. Apa avatar favorit di Roblox? Ya, ini mudah banget loh. Ya, rambutnya aku aja. Ya, maaf ya Sultan, lanjut ke Marsha. Angkat Marsha. Jihan, Putri, Aisyah. Benar. Ini loh outfit yang lagi kita pakai, avatar favorit aku. Yalah, kenapa favorit kan karena aku yang bikin bajunya. Ini gampang banget nih, mungkin Sultan belum minum aku. Sultan nih fokus. Kenapa marah botak? Gak apa-apa ya Sultan. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang keempat adalah, ini mudah banget sih, kalian wajib gercep ya, ini mudah banget jujur, aku gak bohong. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, video pertama kakak di YouTube tentang apa? Siap? Siap. Satu, dua, dua setengah. Sebenarnya Sultan tuh tahu, cuman dia kurang gercep ya guys. Jadi intinya kuis ini tuh harus gercep ya. Waduh, oke. Ini persaingannya mulai sengit ya. Oke, langsung aja kita bakal lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Makanan favorit Kak Aisyah adalah 1, 2, 3. Sultan. McDonald's. Iya sih. Tapi bentar ya, aku juga bingung suka makan apa. Coba deh Marsha dulu jawabannya apa. Ini Sultan enggak benar tapi ya. Masakan mama. Benar juga, dua-duanya benar. Nasi goreng. Mie goreng. Jujur semuanya suka. Jadi aku ngomong lagi, kamu ini berdosa banget. Jadi, kasih clue. Enggak, aku juga nggak tahu sebenarnya aku suka makan apa. Ya asal enak aku suka. Jadi dua-duanya benar. Jadi dua-duanya dapat 10 Robux. Yeay. Oke. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 adalah hal yang biasanya kakak lakuin pas lagi gabut adalah 1, 2, 3. Marsha. Nonton TikTok. Benar, cuman kayak kurang tepat gitu loh. Kayak nonton TikTok ya benar, cuman kayak ada lebih benernya lagi. Coba Sultan, apa Sultan? Biasanya nonton, lihat Instagram. Enggak, IG aku jarang. Ada yang mau berani jawab lagi kan, dua kesempatan nih. Aku masih berani jawab lagi. Marsha ya, bisa Sultan ya. Apa ya? Tidur. Yeay. Bener-bener, itu bener banget. Pas Marsha juga nih, pas banget nonton TikTok dan tidur. Oke, itu benar. Marsha dapat 10. Mau jawab tugas sahur. Iya. Aku enggak serajin itu ya Allah. Oke deh, Marsha di pertanyaan ini benar. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Yeay. Pertanyaan yang ke-7 adalah lebih suka main di obi atau tower? Ini mudah banget sih kayak. Ya Allah, semoga kalian gercep ya. Satu. Oh ya, BTW ini bisa jawab misalnya menurut kalian antara kan boleh milih nih. Tapi misalnya menurut kalian aku suka dua-duanya, kan boleh jawab dua-duanya ya. Ini aku baik banget sih ngasih tuh, tapi gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, Sultan. Suka dua-duanya. Suka obi sama tower dua-duanya? Iya. Iya, aku juga dulu. Iya, dulu kan pernah tahu di Q&A kan nanya kan. Aku jawab obi, tapi sekarang aku juga lebih suka tower. Jadi aku suka dua-duanya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang ke-8. Oke guys, sebelum ke pertanyaan yang ke-8, ini karena menurut aku agak sulit gitu, enggak sulit banget sih. Jadi ini aku kasih 20 Robux ya. Lumayan. Jadi kalian harus bisa ya, karena ini juga mungkin mereka kurang tahu, tapi semoga kalian bisa tahu ya. Oke. Pertanyaan yang ke-8 adalah hal apa yang bikin kakak kesel? 1, 2, 3. Apa Sultan? Gara-gara bikin thumbnailnya salah-salah. Oke, kita simpan jawabannya. Marsha.
dibangunin pas tidur. Kesel sih, cuman gak terlalu kesel. Sultan lagi apa? Pukul. Siapa yang mukul aku? Gak ada. Oke, Masya. Terakhir nih, ganggu. Ya sih, diganggu juga. Aduh. Tiga jawaban Marsha tadi itu maksudnya tadi apa? Thumbnail yang itu ya? Ini kita ambil dari yang berhubungan video YouTube aja ya. Jadi menurut aku yang benar adalah Sultan. Sebenarnya kalau jawabannya itu mudah, kalian bilang aja. Aku kesel pas lagi apa sih nge-export video malah gak kesimpen karena memori penuh. Itu kan aku selalu emosi, kesel. Ya oke deh, tapi itu benar ya Marsha, bisa diganggu atau itu apa semacam yang Marsha bilang itu benar. Oke deh, ini karena pertanyaan yang sulit berarti Sultan dapat 20 ribu. Oke, langsungnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya guys. Yay. Jadi ini juga sulit, jadi aku kasih 20 Robux juga ya. Siap? Siap! Pertanyaannya adalah, ini agak ngakak sih, cuman gak apa-apa. Sesuatu yang buat kakak nangis tiba-tiba. Nangis tiba-tiba, bukan kayak nangis langsung gitu, siap ya. 1, 2, 3. Sultan apa? Kejedot. Enggak sih, enggak nangis aku kejedot. Marsha, Marsha belum angkat itu, angkat dulu kalau mau jawab. Oke, apa Marsha? Jatuh pas main Tom & Jerry. Itu enggak nangis. Nangis. Itu kan karena kamu ganggu. Ini mudah banget tahu, saya kan enggak tahu. Apa Sultan? Ini terakhir ya kesempatannya ya. Mau enggak dijawab nih? Pas mau menang di Tom & Jerry. Itu tadi udah. Ya, Sultan udah hangus. Marsha nih terakhir nih. Ini gampang banget tahu. Masa kalian enggak bisa jawab? Apa? Ini berhubungan dengan video ya? Enggak berhubungan dengan video enggak apa. Ini mudah banget, cepat Marsha nih kesempatan terakhir ya. Kalau enggak bisa jawab kayak berdua berarti enggak ada yang dapat drop. Diganggu. Hangus. Jadi jawabannya itu adalah ketika aku makan mie samyang. Masa kalian lupa sih, Allah? Nyambung. Itu nyambung, kan aku nangis tiba-tiba. Kalau kejedot tadi tuh aku biasa gak nangis, malah kan biasa aja kayak kayak Oke guys, jadi ini aneh banget pertanyaan, cuma gak apa-apa, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke guys, langsung aja kita ke pertanyaan yang ke-10. Tapi ini sekarang bukan 20 Robux sih ya, karena kan tadi ini karena mudah ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang ke-10 adalah, video di YouTube kakak yang paling banyak ditonton adalah video 1, 2, 3 Marsha duluan. Siren Cops. Benar. Kamunya gak gercep, makanya pencetnya cepet-cepet. Iya, cepet-cepet tadi kalau tadi aku lihat Marsha duluan ya. Ya, berarti Marsha yang menang. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Pertanyaan yang ke-11 adalah, ini mudah banget sih. Ya, kalau kalian selalu ngeliatin kakak pasti paham ya. Jadi, pertanyaannya adalah, hal yang dibenci saat kakak ngedit video adalah, siap ya, 1, 2, 3. Sultan duluan. Ada yang ganggu pas bikin ada yang ganggu pas mau opening. Pas ngedit video Sultan. Aduh, Sultan nih kan benar belum makan diri dong. Marsha. Ini udah dibilang lah dia. Yang mana? Kalau ngedit terus enggak ekspor. Iya, benar. Ya tadi aku bilang sih, makanya kayak agak mudah gitu pertanyaannya. Jujur ya, ini Sultan dari tadi jawabnya kayak aneh terus jawabannya. Tadi botak, terus ini apa, ya Allah. Sultan fokus ya, kan biar Sultan dapat Robux. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang ke-12. Pertanyaan yang ke-12 adalah, aplikasi yang paling lama kakak main di HP adalah 1, 2. Belum. Bilang lagi ya. 1, 2, 3.
3. Sultan Juan. Yang paling lama kakak main deh pokoknya di aplikasi itu apa? HP. Bukan aplikasi. Bukan HP, aplikasi. Apa? Lagi nonton. Aplikasi Sultan. TikTok. Salah. YouTube. Salah. Ada yang tahu enggak nih? Coba turun lagi. Turun lagi. Tanda tahu belum? Ulangi ya. Satu, turunin tuh, Tan. Satu, dua, tiga. Oke, waduh, barengan tadi aku lihat. Ulangi. Hah? Siapa duluan? Aku lihat tadi barengan, coba ulang lagi. Turunin lagi. Satu, dua, tiga. Marsha duluan. Zoom. Salah. Kan di HP, aku zoomnya di laptop, Marsha. Yang masih dah hangus ya. Nih, sisa di Sultan nih. Apa ya tadi? A few moments later. Cupcake. Benar. Sebenarnya TikTok benar juga sih, cuman lebih lama di Cupcute karena kan ngedit video itu juga lama aku ya. Jadi yang benar adalah Sultan. Selamat Sultan. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-13 adalah video terakhir kakak upload di YouTube tentang video apa? Satu, kalau bisa kasih judulnya kayak jelas gitu loh, tapi kalau nggak jelas banget nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Ya, kok aku kayaknya barengan ya, tapi kayak Marsha. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Marsha, apa Marsha? Aku upload video terakhir tentang apa? Oke, ini kayak nge-spin gitu tapi. Iya, judulnya ya? Kasih tau aja. Seingat kamu apa? Ya. Mau kasih kesultan gak nih? 5, 4, 3. Oke, okay, kesultan dulu ya. Gak boleh injak sesuai. Astagfirullah Sultan. Itu video udah diupload beberapa hari yang lalu. Ini video terakhir yang kakak upload hari ini. Apa? Udah ke YouTube dulu ya. Apa? Gak usah judulnya, gak apa-apa, dijelasin aja di video itu tentang apa? Tentang obi. Obi terus? Kayak nge-spin. Nge-spin terus? Nge-spin obi. Ya terus ngapain lagi? Sesuai O itu. Tahu banget ini. Jadi lagi kalau ada spin, kita tentuin di spinnya. Nge-spin ya. Oke. Okay. Benar Marsha. Oke. Jadi langsung aja kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-14 adalah ini mudah banget sih. Enggak. Sampai pertanyaan 15 ya guys. Jadi abis ini terakhir. Ini mudah banget, kalian kalau bisa harus gercep ya. Pertanyaannya adalah obi pertama yang kakak main di upload di YouTube ya. Bukan main di Roblox tapi upload di YouTube adalah 1, 2, 3. Sultan duluan. Unicorn obi world. Benar. Kok Marsha lupa? Enggak, kan aku bilangnya pas upload di YouTube yaitu Unicorn Obi-Wan. Oke, langsung aja kita bakal lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Oke guys, jadi ini adalah pertanyaan terakhir untuk kuis berhadiah di video kali ini ya. Oke, ini mudah banget sih ya, ini spesial karena terakhir. Jadi aku kayak baik hati, jadi aku kasih yang mudah-mudah. Yes, gercep ya. Jadi pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-15 adalah kapan aku pertama kali up video Roblox di YouTube? Siap? 1, 2, 3. Waduh, coba lagi. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Apa Marsha? Tanggal. Roblox. Kapan aku pertama kali up video di Roblox di YouTube? 31 Maret 2021. Yeay! Aduh, ini mudah banget. Oke deh guys, ini adalah pertanyaan terakhir. Yeay! Oke guys, jadi telah berakhir sudah kuis berhadiah Robloxnya. Jadi hasil akhirnya itu Sultan berhasil menjawab 6 pertanyaan, Marsha berhasil menjawab 9 pertanyaan. Dan Marsha mendapatkan 9 kali 10 berarti 90. Aku kan baik hati, jadi aku kasih bonus jadi 100 Robux ya. Marsha dapat 100 Robux dan Sultan tadi itu dia kan ada dapat 20 poin ya. Dia benar jawab 6. Berarti 6 kali 10 60 tambah dari 20 poin 70. Aku kasih 80 Robux deh. Nambah 10 poin ya. Enggak apa-apa lah ya guys. Karena ini kan
juga mereka kan udah capek-capek jawab kan. Oke deh, jadi ini dia Marsha dan Sultan udah top up Robux. Ini dia ya, maaf aku cuma SS gak bisa aku tunjukin pas lagi top upnya. Yang penting Marsha dan Sultan udah dapet Robuxnya. Dan maaf banget kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan aneh, dan kalau tadi misalnya ada yang gue cepet cuman aku gak nyadar ya guys. Yaudah deh, semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Bagi kalian yang setuju aku bikin gini lagi, kalian boleh komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. See you next video, bye-bye.